Halo guys, ketemu lagi nih. Oh ya guys, tadi Mbul-mbul sempet mampir ke minimarket dekat rumah nih guys. Terus nemu mainan. Kira-kira apa ya guys? Tara, ini dia guys yang Mbul-mbul beli tadi di minimarket dekat rumah. Ada yang bentuknya truk dan ada yang bentuknya motor angkut barang gitu guys. Nah, nama mainannya ini Wikibrick guys. Seperti Lego gitu ya guys. Tapi kayaknya Lego dengan kearifan lokal. Weka 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 weka. Nah, makanya Mbul-mbul penasaran. Akhirnya Mbul-mbul ambil deh nih dua mainan ini. Tapi ingat ya guys, jangan ambil terus main kabur aja. Jangan lupa kita juga harus bayar di kasir ya. Tuh lihat tuh mainannya. Kan? Sudah ber-SNI juga pula. Dan ini mainannya juga terbuat dari plastik, guys. Tuh, mereknya Wiki. Negara pembuatnya dari Cina. Nah, penasaran gak sih, guys? Mainan ini sesuai dengan gambar yang ada di box ataupun di kardusnya. Nah, daripada kita sama-sama penasaran, mendingan kita bongkar, terus kita rakit bareng-bareng mainan ini. Gimana? Setuju? Oke, kalau setuju kita bongkar yang truk dulu ya guys ya. Musik!
Teret. Jadi juga nih guys, truknya setelah ribuan tahun akhirnya terbentuk juga truk pengangkut barangnya. Gimana? Bagus gak guys? Lumayan juga sih. Oh ya, tadi Mbul-Mbul itu beli harganya kisaran 50 ribuan guys. Tuh, keren kan? Bisa maju mundur juga nih guys truknya. Oh iya guys, untuk yang motor pengangkut barangnya di video berikutnya ya guys ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng. Oke, terima kasih guys. Sampai ketemu lagi.